نسيم هبت علينا من حمال مصطفى، نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء، نسيم هبت علينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat Islam, iman, ihsan serta menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala, mendambakan pengampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala, memohon agar Allah Subhanahu wa taala membukakan rahmatnya kepada kita semua yang berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita seorang pun di antara kita dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala kerana tidak ada seorang pun hamba Allah Subhanahu wa taala yang sanggup untuk menahan azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, para musyahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi berada di dalam program Kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita membawakan daripada sebuah kitab yang mulia, Mukhtarul Hadis Syarif, yang dihimpunkan oleh guru yang mulia Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, syarah kepada kitab ini iaitu Tuhfatun Nazirin. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat daripada apa yang dikongsikan ilmu ini di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, kita telah sampai pada hadis yang ke-31. Hadis yang menyatakan perihal tentang apakah benarnya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahli al-kaba'iri min ummati. Hadisun hasan rawahu Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam kata-katanya yang agung, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyebutkan sesuatu melainkan semuanya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syafaati li ahli al-kaba'ir, syafaatku pada ahli al-kaba'ir, pada orang-orang yang melakukan maksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ahlil kabair maknanya yang telah melakukan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Min ummati, akan mendapat syafaat, pertolongan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Hadisun hasan riwayat Imam Ahmad. Taib, apabila kita membaca hadis ini, saya ingin mengajak kepada semua para pendengar, para penonton yang menghadiri majlis ini, syafaati, syafaatku, kata Nabi SAW. Dalam bahasa Arab, syafa' ini adalah genap, dan witir adalah ganjil. Tetapi yang kita nak sebut di sini, syafa' terbagi juga makna, iaitu pertolongan, bantuan. Maka apabila disebutkan syafa'ati, pertolonganku, dan kita boleh juga ahli Melayu, orang Melayu, tak sebut dengan pertolongan, sebut syafa'at untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukalah kitab-kitab turas, kitab-kitab Melayu lama akan menyebutkan syafaat itu adalah pertolongan, tapi menggunakan nama istilah syafaat. Kerana orang Melayu suatu masa dahulu pernah dididik, pernah diterbiah oleh ulama-ulama
yang menterbiah kepada kita mafhum daripada hadis, mafhum daripada para alim ulama yang mengambil makna syafaat. Syafaat pertolongan, syafaat bantuan. Seperti mana seorang ibu diminta bantuan oleh anaknya, bagaimana seorang ibu, adakah ibu tadi membiarkan anaknya walaupun anaknya nakal, walaupun anaknya jahat? Kita lihat berapa banyak cerita, hatta filem Melayu pun kadang-kadang telah menunjukkan kepada kita bagaimana seorang ayah, seorang ibu tak sanggup meletakkan anaknya di tempat yang tak elok walaupun anaknya sifatnya tak baik. Seperti mana kita tahu cerita anakku Zazali. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati, Allah kurangkan azab, kurangkan penderitaan ahli kubur, khususnya kisah ini yang kita tahu daripada Allahyarham Tun Sri Pramli. Baik, tapi saya nak ceritakan di sini, dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan syafaat. Baik, adakah nas ataupun asas daripada Al-Quranul Karim? Kalau ia pun kita kata ini perlu takwil ataupun ini tidak perlu takwil, ya, ayat yang famous yang selalu para musyahidin yang dirahmati Allah SWT, para tuan-tuan dan perempuan, ayahanda bunda yang dirahmati Allah SWT, bila membaca ayat ini ramai orang tahu, iaitu ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi ila akhir al ayah. Baik, pertama kita lihat Allah jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh meletakkan ayatul kursi ialah satu ayat yang sangat besar di sisi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu ayat pelindung. Sahih wala la? Ayat pelindung daripada gangguan jin. Hatta jin pun boleh ikut ayat ini. Dan kita faham dalam satu riwayat mengatakan jin yang boleh mengikut ayat ini, kebanyakannya jin takut dengar ayat Al-Quran. Tapi ada satu jin boleh membaca ayat ini. Tetapi bila sebut man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi, kemudian kalau jin ifrit, ifrit yang mana menolong, ifrit itu menolong apa? Nabi Allah Sulaiman. Ingat tak bagaimana memindahkan kerajaan Ratu Balqis? Kita lihat man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Allah SWT mengajar kepada kita Allahu la ilaha illahu, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan yang melainkan dia. Huwal hayy, dialah Allah yang maha hidup, yang maha berdiri dengan sendirinya. La ta'khudhu sinah wala naum, tidak ada ngantuk ataupun tertidur Allah SWT, kuasa Allah. Tetapi Allah letak dalam ayat ini ada sambungan kepada orang yang Allah berikan seperti tauliah, seperti izin. Ini yang hari ini kita sebut tauliah, izin. Kalau orang itu nak ambil zikir ataupun nak belajar dengan guru ataupun nak menyampaikan ilmu daripada guru, mesti ada izin. Izin ini yang Allah SWT sebut man zalladhi yashfa'u indahu, sesiapa yang akan diberikan syafaat. Bukan semua orang boleh dapat syafaat illa biizni. Jadi ayat ini memberikan kefahaman kepada kita, betullah Allah SWT ada berikan syafaat kepada makhluk Allah SWT. Walaupun, ingat wahai para musyahidin, wahai tetamu Allah SWT, wahai para pendengar, syafaat milik Allah SWT. Tapi kalau Allah nak bagi, tak ada seorang pun boleh melarang, tak ada seorang pun boleh berkata mana ada syafaat. Siapa kata tak ada syafaat? Ini Allah SWT sebut man dhal ladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Ini dalil asas untuk syafaat. Sesiapa yang kata tidak ada, maka mengingkari ayat Allah SWT. Hati-hati wahai yang mengingkari ayat Allah SWT. Siapa mengingkari ayat Isra', maka dia telah kufur kepada Allah SWT. Bagaimana kalau mengingkari
ayat syafaat daripada Allah Subhanahu Taala. Maka syafaat yang disebutkan oleh Nabi SAW kepada orang yang berbuat dosa, maksiat, dosa besar. Sebab itu kalau kita lihat dalam kitab Tauhid, dalam bab syafaat disebutkan syafaat itu ada bahagian-bahagiannya. Nanti di hari akhirat kelak Allah SWT berikan syafaat yang paling besar, syafaatul uzma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kerana majlis ini hanya beberapa minit saja, sesiapa yang ingin mengikuti pengajian saya yang banyak, kita boleh lihat banyak peristiwa-peristiwa yang disebutkan oleh Allah SWT di dalam peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, seorang hamba Allah Subhanahu taala yang disebut sebagai bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia itu orang yang dilaknat, dicelakakan oleh Allah Subhanahu taala, tapi dengan sebab gembirakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, membebaskan Suwaibah. Kemudian dikeluarkan satu matan syair oleh guru yang mulia Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Ibnu Abbas Al-Maliki daripada Al-Hafiz Syamsuddin Ibnu Nasruddin Ad-Dimashqi, telah mengatakan idza kana hadza kafiran jaa zammuh bi sabatat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yawmil itsnin daiman yukhaffif anhu lisururi bi ahmada fama dhannu bi abdil ladzi kana umruhu bi ahmadin masruran wa mata muwahhida. Jadi dalam karangan ini menunjukkan bahawasanya disebabkan kafir tadi, orang kafir yang dicelakakan oleh Allah SWT, yang dijamin maknanya api neraka baginya, tapi Allah SWT meringankan kerana gembira atas kelahiran Nabi SAW. Bagaimana kalau orang Islam sendiri yang mengetahui dia umat Nabi SAW, dia gembira kepada Nabi SAW, bukan hari Isnin saja seperti mana yang berlaku kepada Abu Lahab. Abu Lahab ini paling jahat sekali pun diringankan azab oleh Allah SWT kerana hari Isnin Rasulullah SAW lahir, beliau gembira maka diringankan azab. Bagaimana Nabi SAW yang mengetahui kita, mengingatinya setiap waktu, setiap saat, setiap keadaan. Wahai para musyahidin yang dirahmati Allah SWT, berbanggalah kamu dengan maulid Nabi SAW. Jangan melarang orang mengingati kelahiran Nabi SAW, mengingati perjuangan Nabi SAW, mengingati sirah Nabi Muhammad SAW. Syafaat yang besar kita pohon kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah berikan kita syafaat Nabi Muhammad SAW. Kita insyaAllah pada episod yang akan datang, saya akan sentuh syafaat yang sangat hebat itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يصلح الظاهر لنا والخفا يا بخت من للنبي في كل حال اقتفى الله 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 الله.